Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita, channel Astrology ini. Dan kali ini kita akan game yang bisa membuat otak kita itu jalan gitu. Otak kita itu kayak semakin lancar, semakin encer gitu untuk memikirkan sesuatu. Coba kita pancing-pancing dengan game yang sedemikian inilah pokoknya. Akan kita coba karena kita belum pernah mencobanya. Namanya game brain test. Nah ya, kita brain test. Ini oke, langsung aja ini berarti ya. Langsung aja kita siap uji otakmu. Ini berarti kita pencet mulai. Mana yang paling besar? Mana yang paling besar di antara berikut ini? Mana yang paling besar? Ada singa, gajah, singa. Oke, singa yang bentuknya paling besar. Oke, berikutnya. Bagaimana bunga bisa mekar? Kan disiram, harus disiram. Mekar berseri, indah sekali. Oke, berikutnya. Masukkan gajah ke kulkas. Oh, cuma begitu kan? Gampang kan? Iya, gampang. Mana yang terdekat ke kita? Terdekat ke kita. Ini. Oh, sorry. Mana terdekat? Oh. Iya, mana yang terdekat? Semua adalah bagian dari pertanyaan. Oke. Berikutnya. Terinilai untuk game kami. Terima kasih sudah mendukung kami. Oke, bintangnya. Bisa. Oh, harusnya. Oh, enggak. Ada berapa potong pisang? Ini harusnya 5 ya, harusnya. Tapi, 1, 6, 7, 8, 8 coy. Ini harus hati-hati memang. Game ini itu penuh dengan jebakan, jadi hati-hati. Oh, 9. Tuh kan, 8 aja yang tadinya tidak akan benar masih salah. Makan yang banyak biar gendut. Apaan? Iklannya. Pembalap di posisi 2 sukses disalib. Sekarang aku di posisi berapa? Pembalap di posisi 2 sukses disalib. Ini posisi 2 lah. Kan kamu berarti kalau pembalap di posisi 2 berarti itu disalib oleh kamu. Berarti kan kamu ada di posisi 3 tadinya. Kalau udah nyalip yang kedua, enggak ke 1 tapi langsung nomor 2 gitu loh. Karena yang bisa nomor 2. Ini kadang pertanyaan menjebak sih. Soalnya jadi yang terdepan. Oke, setelah ini kita akan setut akan salib yang pertama. Oke, berikutnya. Pilih hadiah bonus. Enggak lah, nanti aja. Geser ke kiri untuk membuka. Kiri kan sini. Oke. Kena deh. Iklannya men. Kenapa game ini bagus tapi banyak iklan? Kasihan si kucing lapar, kasih dong makan. Kasih makan dong. Gimana ini? Kata kucing juga termasuk kucing kan? Kata kucing juga termasuk kucing kan? Ya, ya,
Ya kucing, iya wes ya mana? Di mana bola hijau? Oke kita cari. Tanpa sengaja ini game yang sangat aneh dan tapi mengasihkan. Biru plus kuning sama dengan hijau. Ingat pelajaran ini Pak. Benar sekali. Biru kuning adalah perpaduan yang nantinya jika disatukan itu menjadi warna hijau. Kalau kuning dengan merah itu jadi oranye. Iya kan? Oke. Berikutnya. Nah, ini enggak. Ini kurang bagus ini. Ini kurang bagus, banyakkan iklan. Apa yang salah dengan gambar ini? Apa yang salah dengan gambar ini? Ini kita bisa random aja ya. Apa yang salah dengan gambar ini? Nah, ini harus apa ini? Loh, dia punya 6 jari. Mana padahal aku cuman tak gini-gini. Tak ratain semua gini kan kepencet semua. Tapi enggak tahu ya salah yang mana. Ini nonton iklan beneran deh. Bagus. Oke, ini hadiah bonus. Tidak, terima kasih. Mana yang terpanjang? Ini yang terpanjang. Mana yang terpanjang? Januari, Februari, Januari, Februari, Maret, April, Februari, Maret, Maret. Panjang tulisannya men ya sendiri Februari urutnya paling banyak ya oke. Tangkap apel 1 2 ini gak jatuh 1 1 2 3 kan tangkap apel yang jatuh doang, kalau ke atas kan nggak jatuh, dia ke naik kan. Kok apel bisa terbang? Iya tuh, kenapa apel bisa terbang? Kayak handphone aja. Satu game selesai iklan, satu game selesai iklan. Apa-apaan? Ini protesnya sama yang pembuat game ini. Iklannya terlalu banyak. Embus mau melompat ke seberang. Lompat. Ini gak bisa dideketin. Ini bisa disatuin. Bungkus mau lompat ke. Oke kita. Enggak.
Oke, kita lanjut berikutnya. Tidak, terima kasih. Sampai level 20 ya. 4 plus 5 kali 5. 5 kali ini harus menggunakan prinsip Pipolondo. Pipolondo itu artinya ping ataupun perkalian dulu, lalu Pipo, Poro itu atau kemudian dibagi kalau ada bagian. Terus londo, lon, lan itu berarti ditambah, kemudian dikurangi. Berarti 5 kali 5 sama dengan 25. 25 tambah 4 sama dengan 29. 29 min 2 sama dengan 27. Operasi dasar aritmatika. Iya benar. Ini ujianku dulu waktu SMP 100 loh. Makanya ketuk berdasarkan urutannya. 1, 9, 80, 5, 7, 11, 1, 9, 80, 5, 7. Oh, daya tangkapku lah encer semua. Ingatan masih talk chair. Iya dong, iyalah, anak cerdas kok. Berikutnya, tak aneh. Mungkin kita skip sebentar aja nanti ya berikutnya. Angka berapa yang tersembunyi? Angka berapa ya? ternyata bisa dipilih 5 ya 40 kelihatan kok. Itu salah satu cara memecahkan teka-teki ini. Iya, cara konyol. Sampai 20 ya, sampai teka-teki level 20 baru kita selesai. Level 18. Berapa bulan yang memiliki 28 hari? 1. Oh, gak ada. Di manakah kambing hitam ini, harus dicari. Ini jadi pindah ke apa sih? Mau jadi pencetan apa? Oke, sorry, kita pakai ini lagi. Salah satunya perlu warna hitam. Gimana cara mewarnainya? Ini nggak bisa diwarnai. Diwarnai apa coba? Pencet. Nggak bisa.
Oke, level 20 ini nyerah dulu ya. Ini untuk teman-teman yang mungkin sudah pernah ataupun sudah bisa, ini caranya gimana cara mewarnainya, karena kita tadi udah pencet tips tapi nggak bisa. Ini gimana cara mewarnainya? Oke, silakan teman-teman kirimkan di komentar dan jangan lupa gimana caranya. Oke, cara mewarnainya itu gimana? Karena aku nggak tahu nih. Begitu teman-teman, terima kasih atas waktunya, dan jangan lupa ini untuk level 20 ini mungkin teman-teman ada yang udah pernah nyoba, udah pernah main ini, dan gimana caranya silahkan kirimkan di kolom komentar ya, tuliskan di kolom komentar untuk membantu saya. Nanti kita akan terima kasih pada yang sudah membantu, akan kita ulas di video selanjutnya. Di game ini selanjutnya itu kalau level 20 ini udah ada yang jawab, 20 berarti 21. Thank you, terima kasih teman-teman. Salam.